Welcome back to my channel, Cahayas Kayes. Dan yes, aku bakal nge-story yang gimana sih cara menerbangkan balon di Sakura Sports Motor. Nah, maksudnya tuh balonnya tuh terbang sendiri tanpa kita pegang, oke? Nah, langkah pertama itu kita... Boyo kok pakai sayap sih? Yaudah, gak apa-apa, ini kita karedit sayapnya kita. Ini maksudnya, nah, kayak gini. Habis itu kita carry dulu dia, kita ke mana ya, ke siren ya. Habis kalian ke siren, kita diemin dulu. Ini apa ini ya, kita pencet hijau ini, di lampu hijau ini kan pasti ada New Year Decoration Festival at Siren off. Nah, ini kita pakai Festival at Siren. Aduh lah, pokoknya kita tinggalin. Nah, jangan tinggal ya guys, ditinggalin nih. Terus kalian kan bisa lihat nih, tuh banyak banget makanan-makanan yang enak-enak. Nah, untuk pertama kita siapkan dulu 2 zabuton terlebih dahulu sebelum kita beli balonnya. Nah, ini zabutonnya kita copy aja. Nah, halo Bang, aku mau beli balon apa ya guys? Balon normal aja. Nah, kalau udah seperti ini, si boynya kita commit me. Kalian exchange seat ya, biar tunggu dia aja, dia nanti duduk sendiri. Kalau udah duduk sendiri tuh, kalian tinggal cara editnya si Roro. Nah, ini kalian ke bawah si cara editnya, terus invisible karakter, kalian bisa lihat ada reset dan invisible karakter. Nah, setelah invisible karakter, kalian tap lagi, terus kalian pencet gift balon normal tadi. Nah, jadi kayak begini ya guys tuh, dan dia bakal ikuti aku terus. Jadi kita whitein dia di sini. Kita lihat dia pakai ini. Kita ganti karakter boy. Dan jangan lupa speed bubble-nya dihilangin aja supaya enggak tahu. Kita jetpack aja. Dash-dash terus sampai ke atas gitu. Jadi seolah-olah dia itu terbang ya, guys. Tuh guys, tengok kita gadi girl guys. Mana balonnya? Itu dia guys, balonnya guys. Diterbang dia ke atas langit guys. Ini cara edit, ini ya kameranya aku kesanain aja deh biar kalian tahu. Ini aku ke atasin aja. Tuh, kalian bisa lihat tuh balonnya guys. Wih, balonnya terbang guys. Jadi seolah-olah dia tuh terbang cuy. Kalau di drama mungkin pasti dikendalikan boynya cuy. Sampai ke atas dia guys. Tuh bagus banget. Dia tuh ke atas guys. Jadi kayak begitu ya cara menerbangkan balonnya. Nah, kalau kalian udah tahu begini kan pasti gampang lah ya. Reset. Sini dulu. Nah, gimana guys tadi tutorialnya? Mudah banget kan? Menurut kalian mudah banget gak? Nah, sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye, sampai ketemu lagi guys. Bye.